kaget nggak sih? Kayak hari pertama atau kedua menjalani sebagai ayah? Nggak kaget sih. Lebih ke karena udah mencari tahu sih, udah antisipasi dulu. Banyak hal-hal yang udah gue prepare, jadinya nggak kaget. Mandiin aku baru pengen belajar. Dia mandiin, ngeliatin popok. Kalau popok, biasanya itu jam 12, karena memang aku bukan begadang, udah kebalik jam tidurnya. Jadi kalau jam 12 malam ke atas, kalau nangis gitu, aku lagi di bawah langsung ke atas. Kayak tadi malam aku, dia main game, terus jam 12 aku ke atas. 4 jam dia tidur di sini semalam di gigi. Tidur tengkurap di dada aku 4 jam, nanti jam 5 gantian dia bangun. Gitu. Pelajarannya setelah abis punya anak, ya apa ya sayang, banyak banget dan nanti kan pasti tahapannya berubah ya. Kalau sekarang mungkin lebih banyak peran ibunya, jadi karena anak kita belum bisa berinteraksi kan, mungkin nanti ketika dia udah main terus dengar cerita dari orang-orang, nanti lo belum lo like nanti pas belum pulang-pulang, kok papa belum pulang, gitu-gitu. Nah, itu mungkin nanti gedean dikit. Jadi yang kayak gitunya masih belum. Jadi pas di udara ada besar, mungkin nanti peran kayak quality time-nya, family time-nya itu harus dipersiapin sih. Tapi jadi lebih sering nabung gak sih sekarang? Tadi kan... Wah, jelas. Nabung dulu kan, wah beli sepatu, beli apalah, beli hal-hal yang kita suka. Sekarang aku hampir gak pernah belanja lagi. Kurangin. Nabung benar-benar gak ada. Siapa aja sih kan buat dia gede nanti pengen nabungnya? Gue sih pengen ngajarin dia usaha dari kecil sih. Jadinya nanti dari waktu ini dia udah punya penghasilan sendiri gitu, udah preparein. Daripada kita kasih ikan, kita kasih air pancingnya gitu. Zaman sekarang juga banyak banget anak-anak muda udah bisa cari duit sendiri banyak lagi. Dan kita mau prepare ke situ. Tapi emang ngurangin biaya belanja sendiri itu dari keduanya apa? Dan diri sendiri sih, dari aku, kalau dia masih belanja nih, cuman dia belanjanya buat bayi gitu, memang dia lebih belanja, jadi baru pesen bahan, pokoknya gitu lah. Tapi dalam mengurus anak, mungkin istri suka komplain nggak? Apa sayang? Sebelumnya dia sering main game, dia sering komplain, tapi kalau malu kan gantian. Karena memang gini, memang sekarang tuh masih lebih banyak ibunya pasti, nanti tuh udah minta main, ya siapa lagi, ngajak dia main nanti. Sebagai ayah ada kekhawatiran-kekhawatiran sendiri nggak sih sebagai kalian sebagai orang tua ya? Sebenarnya kalau mau khawatir nggak ada habisnya, mau khawatir di mana aja bisa. Kita bedain aja, lebih baik kita berserah aja sih sama Tuhan daripada khawatir berlebihan, karena ya di mana aja bisa terjadi sesuatu yang kita nggak mau di rumah, mau di sekolah, mau di mana aja bisa. Ada kerjaan keluar kota. Tapi belum di luar kota sayangnya, jadi masih di dalam kota. Tapi untuk kayak ngurus anak gimana nih, lagi kalian kan di acara-acara kayak gitu? Ya pertama kan diajarin dulu sama senior-senior ya. Orang tua dulu kan jago-jago gitu kan. Maksudnya diajarin mama, diajarin tante-tantanya dia juga. Sekarang sih kita udah bisa. Nah sekarang nih lagi kita tinggal sama baby sisternya ya. Baby sisternya juga sahabat nih dari kecil gitu. Benar-benar sahabat dia dari kecil, jadinya jadi kita percaya bukan orang jauh lah kasar gitu. Mungkin sorry sedikit nih kan sebelumnya kalian sempat mendapat hujatan banyak. Kalian saling menguatkannya itu seperti apa sih? Kita mah aman-aman aja sih, nggak ada sama sekali nggak kepikiran gitu loh. Kayak kalau aku bilang ke dia kalau nggak kuat masih dibaca. Hidup lebih bahagia di dunia nyata sih daripada di sosial media. Berarti istri sempat stres? Gak stres sih, tapi paling cuman ya, aduh kok ngomong gitu sih, tapi dikit. Ya kesal doang dikit. Ya wajar manusiawi. Oke, okay. Siap. Thank you. Zainab Alexander. Agak unik nih, zaman sekarang pakai nama Zainab. Iya, karena alasannya satu, dia memang orang Betawi. Dan aku memang suka sama culture Betawi karena aku gede di lingkungan Betawi. Aku suka sama pantun mereka, aku suka sama lawak-lawakan mereka. Dan menurutku nama Zainab itu artinya itu kan anak cewek yang baik, simple. Dan yang aku pengen nama dia nanti gak banyak, di usia dia nanti besar gak pasaran.
tetap nama tengahku dipakai, nama belakangku Alexander. Untuk panggilan ke lu sendiri katanya Babe. Oh, gue ya lucu-lucuan aja sebenarnya, Babe, Anya, mau terserah dia sih nanti gedenya gimana. Tapi kesana gak sih arahnya? Sepakat kesana gak sih? Menurutku sih, kalau menurutku itu keren sih ya, karena itu melestarikan budaya lo. Kan maksudnya papi mami Dedi tuh luar banget lah ya. Tapi kalau Babe Anya, itu kayaknya Indo banget. Dan gue suka aja dengar lucu. Sebelum nama jarang mungkin ada calon nama lain sebenernya? Gak ada sih, karena gini. Jadi, waktu gue pacaran sama dia, gue tuh manggil dia Jenap. Kenapa? Karena dia Betawi. Ah, kenapa gak anak anaknya aja, ya udah Jenap aja. Sempet debat gak mungkin, debat nama? Gak ada, lempeng aja dia mah, lempeng. Namanya Jenap ya, saya? Oke. Oke, siap, thank you. Sama-sama.